Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Masul hadirin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, asatidah, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kula hormati, Bapak Ketua Panitia, Ketua Takmir Mushola Roudhotul Jannah ingkang kula hormati, adik-adik Banjari yang saya sayangi, hadirin, Bapak Ibu undangan ingkang hadir dalu menika, mugi-mugi sedaya tansah dipun rahmati kalih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kula jenengan dipun paringi sehat, dipun paringi kuat, dipun paringi panjang umur kalih Gusti Allah. Mugi-mugi panjang umur kula jenengan niki tambah sregep ibadah dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Sebab Rasulullah nate ngendika, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Saapi-apike menungso ya iku wong sing dawa umure tur apik amal ibadahe. Dawa umure niku pinten? Tiyang niku kegolong dawa umur yen sampun ngliwati 40 tahun. Sing hadir niki 17 tahun apa 40 munggah niki? 17 tahun nggih. Sing 40 nyamung 1, 2, 3, 4, 5 guri-guri nika pira nika? Umure kok 45 tahun senengane salat jamaah, senengane istighosah, senengane ziarah, ngoten niku khairun nas, saapi-apike menungso. Tapi wasyarrun nas mantola umruhu wasa'a amalu. Nak ana wong umure wis 50 tahun tapi kok senengane maksiat tok, enten ngoten niku? Umure 50 sek gelem main wonten? Umure 50 lho sampean. Umure 50 sek kudu gendaan awon, enten ngoten niku? Tiange dugi. Kudunge napa? Lah iya. Nek ana wong dawa umure kok rusak amal ibadahe, ngoten niku terose Kanjeng Nabi sarunas menungso sing gak apik. Muga-muga kula jenengan sing hadir dalu menika sedaya tergolong khairun nas, saapik-apike menungso. Allahumma amin. Alhamdulillah dalu menika kula jenengan saged makempal wonten musala Roudhotul Jannah. Roudhotul Jannah niku artosipun taman suwarga. Muga-muga kempal kula jenengan wonten Roudhotul Jannah wage niki dados perlambang kempal kula lan panjenengan wonten Roudhotul Jannah ing akhirat mangke. Allahumma amin. Supados mangke teman-teman wonten Roudhotul Jannah, taman suwarga. Mangkane ayo urip ten donya niki latihan dadi penghunine suwarga. Sedaya niku supaya temenan niku butuh latihan. Ya di antara cirine tiyang ten suwarga niku wajahe sumringah. Mboten enten ten suwarga ngantuk kados jenengan niki mboten enten. Enten sing ngantuk niki. Kata ati wajahe wong ahli swarga niku sumringah, bungah, seneng mesem, seneng guyu kados jamaah Roudhotul Jannah. Alhamdulillah. Wujuhu yauma idin naimah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, mereka puas seneng dengan hasil usaha sendiri, seneng puas dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Apa itu? Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Wa masya Muhammad. Tapi sebaliknya tiang niku nak ahli neraka niku wajahe murung, susah, sedih, nelongso. Makane nak dalu niki ana sing nelongso susah berarti latihan mlebu. Enten sing susah? Enten? Mboten nggih? Alhamdulillah. Dalu niki kudu bungah. Hadiah niku miliatan niku ten dhukur niku. Napa mawon niku mawon. Duwike kathah, sotile kathah, wajane kathah, minyake kathah. Muga-muga sing nyumbang dalu niki rezekine dilipat gandakan Allah. Dalu niki gak oleh susah. Dalu niki kudu bungah sebab meringati hari lahiripun manusia istimewa, meringati hari lahiripun manusia yang dimuliakan Allah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masya Muhammad. Peringatan Maulidir Rasul niki sebagai perwujudan rasa cinta, rasa sayang datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tiyang niku nak cinta, tiyang niku nak sayang, kudu enten buktine. Sampai nak ana wong ngomong cinta, ngomong sayang kok gak ana buktine, berarti cintane palsu. Nak cintane palsu, kok ketemu Nabi palsu. Kok nak ketemu Nabi palsu, neng akhirat ketemu suwargane ya palsu. Makanya ojo sampai kula jenengan cintane cinta palsu. Ono sing cinta palsu le. Kata areke teko iki. Bukti cinta kula jenengan ten Kanjeng Nabi nomor sepindah, orang yang cinta itu selalu menyebut-nyebut namanya. Wa masyaallah Muhammad. Ati mbok menawa ana jenenge Arif, ana jenenge Arif. Terus duwe senengan jenenge Fatimah. Arif niku nak sedina gak nyebut jenenge Fatimah, sirahe niku ngelu. Nggih. Padha mbek Mbak Warsipah niku nak sedina gak nyebut jenenge Pak Biranto, ngantuk terus. Tapi nek wis nyebut jenenge semangat. Nah. Kula jenengan niki bukti cinta. Dateng Rasulullah kudu sering-sering nyebut namane Rasulullah alias sering maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya. Ucapkanlah salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi Gusti Allah niku perintah salat niku mboten salat. Gusti Allah niku perintah poso mboten poso. Gusti Allah perintah zakat mboten zakat. Tapi Gusti Allah perintah maca sholawat, Allah juga langsung bersolawat. Niki saking pentingnya kula jenengan maca solawat langsung dicontoni karo Gusti Allah. Sekali lagi sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, banyak-banyak membaca solawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Sayyid Abdullah Ibu Siti Aminah, salamullah, salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah nate ngendika, man sholla alayya sholatan wahidatan shallallahu alaihi biha asra sholawatin wa hatta anhu biha asra sayyatin wa rafa'u biha asra darajatin. Sopo wong gelem maca sholawat nenggone Kanjeng Nabi pisan tok, maka Allah akan membalasnya 10 kali kebaikan. Wa masdala Muhammad. Di sholawat pisan dibales 10, sing bales Gusti Allah. Fadilah yang kedua, mau sholawat pisan tok ngoten niku dosa-dosa 10 dosa kepada Allah diampuni oleh Allah. Makanya jenengan nak akeh dosane sing akeh-akeh maca sholawat. Sing akeh dosane wong lanang ta wong wedok? Lanang. Lanang napa wedok? Lanang ya akeh dosane, wedok ya akeh dosane. Sopo wong kang gelem maca sholawat pisan tok terus Kanjeng Nabi, warofa'u biha asra darajatin, Allah akan mengangkat 10 derajat. Wa masdala Muhammad. Makanya ayo sebagai bukti cinta kepada Rasulullah sing sering-sering sing seneng maca sholawat. Terus para alim, para ulama, nak rezekine kurang lancar, pengin dilancarno Gusti Allah, akeh-akeh maca sholawat Jibril, sehari semalam minimal 1000 kali. 1000 kali niku mboten kathah kedhi. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Muhammad. Satu. Yang kedua, sebagai tanda bukti cinta kepada Rasulullah, dalam hidup ini kita berusaha meneladani sifat-sifat Rasulullah, berusaha menghidupkan sunah-sunah Rasulullah. Rasulullah niku hambane Gusti Allah sing lomane luar biasa. Makanya tiang wagi nak kepingin niru Rasulullah kudu dadi wong sing loman. Sing hadir niki loman kabeh apa medit kabeh? Medit campur, ana sing loman ana sing medit. Makane dalu niki sing medit dirubah dadi wong sing loman. Rumiyin niku enten cerita. Raja Romawi niku nate hadir ten nggene Kanjeng Nabi. Ketika mantuk, Raja Romawi niki ninggali hadiah yatra kathahé kalih glangsing. Subhanallah. Kira-kira enten lurah wage mari nontok pengajian, ngadiri pengajian, terus ninggali dhuwit pinten? Kalih glangsing. Kaono tekoe ora kok ninggali. Ketika ditinggali rong glangsing ngoten niku, Rasulullah niku mboten mlebet kamar, langsung nyeluk sahabate. Sahabat, tulung klosone iki digelar. Nggih Kanjeng Rasul. Nak wis klosone digelar kabeh, tulung rong glangsing dhuwit niki disuntik ning kloso. Nak wis disuntik neng kloso, tulung tonggo-tonggo konco-konco diceluk mrene supaya njupuk napa duit. Akhirnya tonggo kanan moro njupuk duit, tonggo kiri kanan njupuk duit, konco cedak njupuk duit, konco kanca adoh semangat teko njupuk duit. Lho sahabat niku akhirnya ngesakno teng Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi, nak carane koyo ngene setengah jam pun ludes duit niki. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Sahabat, pancene aku iki ora iso turu yen aku ning omah nyimpen duit. Makane duit iki kudu entek sadurunge aku turu. Subhanallah. Kira-kira tiang wagi niku nak duwe duit angler turune ta gak iso turu? Angkel turune niku bedane Rasulullah Muhammad ambek Muhammad wage. Nak Nabi Muhammad ora iso turu sebab isih ana duwite, nak sampean angkel turu sebab duwe duit. Ketoke kok cocok ya? Adi nak kepengin niru Rasulullah kudu dadi wong sing loman. Sunnah yang paling utama dan pertama yang harus kita ingat dan berusaha kita lakukan adalah sunnah sholat berjamaah. Ati nak kepingin sunnah Rasul, sholate ojo ning omah, sholate ojo dhewean ning kamar, tapi sholate jamaah ten mushola ten masjid. Man ahya sunnati, sapa wong kang ngurip-ngurip sunatku, faqad ahabbani, maka sungguh dia orang yang mencintaiku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah, sapa wong kang cinta temenan ning aku, maka dia akan bersamaku Kanjeng Nabi masuk ke dalam suwargane Gusti Allah. Di antara carane ngurip-nguripi sunai Rasulullah, salate berjamaah. Fadilae salat jamaah dibanding dengan sholat yang sendiri-sendiri niku berkali lipat 27 derajat. Jadi sholat dhewean ning omah oleh situ, tapi nak sholat jamaah ten musala masjid oleh 27 derajat. Apa maneh sholat isya, apa maneh sholat subuh. Man sholal isai fi jamaati fakaan nama koma nisful lail. Sopo wong kang gelem sholat jamaah isak di masjid, di musola, maka seakan-akan dia separuh malam sholat terus menerus. Wa mashallah Muhammad. Separuh malam niku pinten jam? 5 jam. Jadi sampean sholat isya wau 5 menit niku fadilai koyok-koyok 5 jam sampean sholat terus menerus. Isya mau pun gempon jamaah sampun ten pun di jamaah ten griya napa ten musola? Ten musola nggih. Wow, nggih kuwat ngeten nggih, isake wau nggih. Alhamdulillah. Nak sholat isak seperti separuh malam, sapa wong kang gelem sholat subuh sesuk 2 rakaat saja, tapi berjamaah, maka seakan-akan semalam suntuk dia sholat terus menerus. Alhamdulillah. Sholat jamaah subuh sesuk niku seakan-akan 10 jam sholat terus menerus. Enten sing nate sholat 10 jam. Oh, sholat tarawih 20 rakaat iku kudu dinyang ya. Nak wis imame waladhdallin. Amin. Niku lagi ngadeg. Biasane ngoten nggih. Diange kudu di ngoten niku. Pokoke nek wis imame mari Fatihah. Lagenya. Dan ini nak gelem sholat subuh 2 rakaat saja itu seakan-akan 10 jam sholat terus menerus. Tidak hanya itu saja fadilah sholat jamaah. Sopo wong kang di rumah berwudu kemudian berjalan menuju ke masjid atau musola, 1 langkahnya maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah dan diampuni dosanya oleh Allah. Jadi andekan kok omahe jenengan niku 100 meter dari musola, niku berarti sekitar 300 langkah sampeyan niku dihitung diampuni dosanya dan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebab roto-roto sak meter niku Pak, niku nak dihitung langkah, niku 3 langkah. Berarti nak jenengan niku 100 meter berarti 300 langkah. Nak sampean 200 meter berarti 600 langkah. Nah sampean niku 300 meter berarti 900 langkah. Semakin akeh, semakin gede pahalanya. Makanya Pak Biranto nak kepingin pahalane akeh, ojo langsung ke omah mrene, mumet dhisik. Jalan Ratu Ayu mrono, rono. Wah, pirang-pirang langkah niku. Ora mriki-mriki nggih kalah mbek Pak Surat. Pak Surat sepure pundi niku. Orang yang melangkahkan masjid asalkan berwudu sampai masjid, sekali lagi 1 langkahnya dihitung diangkat derajatnya oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ketika masuk pintu masjid, masuk pintu musola, langsung disambut ribuan malaikat. Sampean gak ketok wau. Adi nak sampean jamaah ning pintu niku langsung disambut ribuan malaikat. Bahkan dalam sebuah riwayat disambut 70.000 malaikat. Tujuannya apa malaikat nyambut jenengan niku? mendoakan Allahummaghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosane Pak Surat, ampuni dosane Pak Biranto, ampuni dosane para penerbang-penerbang itu. Warhamhu, dan rahmati dia ya Allah. Adik, malaikat niku gak meneng-meneng ndongakno njaluk sepuro, gak meneng-meneng ndongakno njaluk rahmat, selama sampeyan masih dalam masjid, selama sampeyan masih dalam musola. Makanya ojo cepet-cepetan ten masjid niku. Ojo kok mat kolamcing. Napa mat kolamcing niku? Komat lagi teko, mari salam langsung pelencing. Tiang nggih dugi kopiahe napa niku? Putih to ireng? Wong dadi wong kok sik mat kolamcing ae. Komat lagi teko, mari salam langsung pelencing. Mari Maulid Nabi niki ayo berlama-lama di dalam masjid, ayo berlama-lama di dalam musola. Sebab tiang niku nak pun dikai rahmat karo Gusti Allah niku mesti uripe ayem. Nak sampean kok sumpek mawon, susah mawon, berarti gak oleh rahmate karo Gusti Allah. Uripe ayem rumangsa aman, tununge rasa tandha yen iman, sabar narima najan pas-pasan, kabeh dinakdir saking Pangeran, kabeh dinakdir saking Pangeran. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asa Muhammad. Jadi nak cinta datang Rasulullah, ayo berusaha ngurip-nguripi sunnah Rasulullah, dan sunnah yang paling utama dan pertama yang harus kita galakkan sholat berjamaah. Wa masallallahu Muhammad. Sing nomor 3, tandhanipun kula lan panjenengan cinta Rasul, berusahalah memelihara, merawat tinggalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa masallallahu Muhammad. Taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma intamaksaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan 2 perkara. Apabila kamu semua berpegang teguh dengan 2 perkara itu, tidak akan tersesat untuk selamanya. 2 perkara itu apa? 1, Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya urip pisan ayo sing seneng maca Al-Qur'an. Bapak Ibu pun gadah Qur'an? Bu, gadah Qur'an, Bu? Bapak-bapak gadah? Diwaca napa damel jimat? Didamel jimat. Digawe ngusir jin. Adi Al-Qur'an iku sing apik diwaca. Nek gak iso maca ya kudu latihan maca. Nek wis iso maca diistiqomahno maca Al-Qur'an. Syukur-syukur gelem iso ngapalno Al-Qur'an. Usahakanlah jangan sampai hari kita tidak membaca Al-Qur'an. Sebab tiang niku nak pun seneng karo Al-Qur'an, seneng ramut Qur'an, belajar Qur'an, ngamalno Al-Qur'an, insya Allah uripe kula jenengan ditoto langsung karo Gusti Allah. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Baik di sini tidak hanya di akhirat, tapi juga baik di dunia. Artinya urusan dunia akhirat bakal diurusi langsung karo Gusti Allah, sebab tiap hari gelem maca Al-Qur'an. Al-Qur'an niku lak kalamullah. Dadi sapa sing seneng maca Qur'an berarti seneng ngomong-ngomong karo Gusti Allah. Survei membuktikan tiang niku nak seneng maca Qur'an, atine niku gampang ternyuh, atine gembur, atine halus. Tapi nak wong adoh saka Al-Qur'an, atine atos, atine wangkot, dijak rundingan awangel, ono embantah mawon. Enten ngoten niku. Kok enten kabeh wage niku. Adi tiang niku nak seneng maca Qur'an, atine gembur. Makanya survei membuktikan anak niku gampang diatur, nah anak niku gelem maca Al-Qur'an. Sebab tiang niku nak maca Qur'an hakikate langsung dituturi karo Gusti Allah. Al-Qur'an Qadim wahyu minulya tanpa tinulis bisa diwaca, iku wajanan guru as kita kita sebagai Muhammad. Yang paling akhir, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, berusahalah membaca sejarah Rasulullah, berusahalah membaca sirah nabawiyah. Wong nak gelem maca sejarah akile timbul kenal, nak wis kenal akile sayang, nak wis sayang timbul cintanya. Oleh karenanya sering-seringlah kita membaca sejarah Nabi. Dengan membaca sejarah Nabi itulah kita akan meyakini timbul rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah cinta Rasul, maka sekali lagi janjinya Rasul akan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi sing hadir dalu menika kabeh mlebu swarga. Allahumma bi barakatil Fatihah.